nonton video Ferry Irawan nangis-nangis, Denny Sumargo sebut, gak ada air mata, ekspresi kurang. Verrel Bramastra dan Atala Noval memperlihatkan video Ferry Irawan menangis-nangis meminta maaf saat hadir di podcast Denny Sumargo. Tangisan tersebut pun viral di media sosial. Saat ditanya tentang video tersebut, Denny Sumargo membenarkan bahwa suami Vena Melinda menangis tanpa air mata. Lalu seperti apa pernyataan Denny Sumargo itu? Hadir dalam acara yang dipandu Dewi Persik, King Nasar, dan Rian Ibram, Denny Sumargo memberikan tanggapannya atas podcastnya bersama Verrel Bramastra dan Atala. Kedua kakak beradik itu hadir memperlihatkan video Ferry Irawan yang menangis-nangis sambil meminta maaf. Tak jelas apa yang dikatakannya dalam video tersebut, namun ia sesekali nampak memegang dada dan dahinya serta menangis. Begitulah kurang lebih. Ada 3 video ya, kalau nggak salah, pungkas Verrel Bramastra. Saat ditanyakan tentang pendapatnya saat melihat video Ferry Irawan yang kini menjadi tersangka kekerasan dalam rumah tangga ke Vena Melinda, Denny Sumargo membenarkan bahwa aktor itu menangis tanpa air mata. Aku lihat, memang ya sedih sih, dia mukanya menunjukkan penyesalan. Cuman kalau ditanya ada air matanya, pas aku lihat tidak ada air mata sih memang, ucap Denny Sumargo dalam salah satu acara TV pada Rabu 18 Januari. Ekspresi Ferry Irawan kurang meyakinkan. Lebih lanjut, Bebasket Sombong, julukan Denny Sumargo ini juga menyebut ekspresi Ferry Irawan saat meminta maaf tentang sikap KDRT ke Vena Melinda ini kurang meyakinkan. Aku nggak bisa menilai ya, tapi kalau hati orang, kita nggak tahu. Tapi secara ekspresi masih agak kurang meyakinkan sih kalau ekspresi. Mungkin saat itu dia lagi sangat, kalau aku bilang sih lebih ke orang yang lebih stres banget sih. Sambung Denny Sumargo. Diketahui, Ferry Irawan telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan istrinya sendiri, Vena Melinda. Ia muncul dengan baju tahanan dan tangannya pun diborgol di hadapan publik.